Ini mari. Ini soal berapa nih, Bos? Kelinci bustomi. Kelinci bustomi. Iya. Berapa nih per ekornya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Kali ini dua sakawan sudah berada di Pasar Pramuka. Karena hari ini dua sakawan mau coba survei harga di kios Mas Haryanto ada stok berapa aja. Pokoknya jangan lupa di subscribe, teman-teman. Oke, oke. Halo, Mas. Ini dengan kios Mas Haryanto ya. Ya. PB Pramuka Lantai Dasar. Hari ini, Mas, ada stok berapa aja nih? Anis merah. Oke. Banyak sama rentekan gunung. Rentekan gunung. Yang lain masih banyak. Banyak. Nanti coba kita review harganya, Mas ya. Buat yang pertama nih, teman-teman, untuk stok kerak bahasa alis hitam. Hari ini stoknya cukup lumayan full, melimpah di kios Mas Haryanto. Untuk harganya per ekor cukup Rp80.000, teman-teman. Tapi ini ada pare-parenya juga, Mas ya? Pare-pare berapa? Pare-pare 50.000 atau Mozambik lokal ya. Oke. Buat selanjutnya lagi, teman-teman, ini untuk stok perenjak lawu. Stok juga cukup full hari ini di kios Mas Haryanto. Untuk harganya cukup Rp30.000, teman-teman. Pokoknya melimpah ruah untuk stok perenjak lawu hari ini. Kalau buat selanjutnya lagi, teman-teman, untuk stok zebra fin sama strawberry fin. Untuk harga sama, yaitu sepasang cukup Rp80.000, teman-teman. Buat penampakannya stok banyak. Buat selanjutnya lagi, teman-teman, untuk stok gelatik batu juga di sini cukup lumayan banyak. Untuk harganya per ekor cukup Rp40.000. Selanjutnya, teman-teman, untuk stok pleci Papua hari ini juga cukup full. Untuk harganya cukup Rp40.000 per ekornya, teman-teman. Buat di bawah berikutnya, teman-teman, untuk stok pleci Montanus, stoknya juga cukup full, melimpah ruah. Harganya per ekor cukup Rp50.000, teman-teman. Melihat burungnya segar-segar, mulus-mulus. Buat di bawah berikutnya lagi, teman-teman, untuk stok murai air, stok juga hari ini cukup masih lumayan banyak. Untuk harganya per ekor cukup Rp80.000, teman-teman. Buat penampakannya. Kalau buat di dalam berikutnya, ini untuk stok pentet macan, harganya Rp100.000, teman-teman, per ekornya. Dari mana, Pak? Ini soal berapa nih, Bos? Kelinci bustomi. Kelinci bustomi. Iya. Berapa nih per ekornya? Rp30.000. Rp30.000. Iya. Mantap ya. Langsung masuk kantong punya nih, teman-teman. Nah, kalau ini untuk stok pleci dakun pacitan, teman-teman ya. Ini harganya Rp200.000, tapi sudah jaminan jantan. Kalau nggak jadi jantan bisa dibalikin. Nah, kalau ini berikutnya, teman-teman, untuk stok pentet Jawa Timur. Ini sudah lumayan lama, jadi udah nggak terlalu grabek banget. Untuk harganya per ekor cukup Rp80.000, teman-teman. Di sebelah sini masih sama buat stoknya. Kalau untuk di atasnya, ini untuk stok burung cipoh atau sirtu. Harganya per ekor Rp25.000, teman-teman. Stok masih lumayan banyak hari ini di kios Mas Haryanto. Buat di sebelahnya ini ada juga stok burung pentet kembang, teman-teman ya. Ini yang jantan. Untuk harganya cukup Rp50.000, teman-teman. Wah, ini pentet yang masih lolohan, Mas ya. Ini stok lumayan banyak hari ini, teman-teman. Berapa nih, Mas, harganya? Rp100.000. Harga pas gitu ya. Oke. Tapi ini pendet mana, Mas? Jawa Timur. Jawa Timur.
Kalau buat di sebelahnya nih mas, untuk stok jalak suren mas ya, ini berapa nih harganya? 500. Berarti ini udah bunyi atau gimana? Udah jadi. Oke. Buat selanjutnya lagi teman-teman, ada juga stok burung pok semantel. Ini untuk ekornya lagi baru semua, lagi dokor. Harganya Rp200.000 teman-teman ya. Kalau buat di sebelahnya ini untuk stok pok serembo teman-teman ya. Ini sudah pasti jaminan jantan semua kalau lihat dari paruhnya. Untuk harganya sama-sama pok semantel yaitu Rp200.000. Di room sebelah sini masih sama buat stoknya. Jadi hari ini masih lumayan banyak hari di stok pok serembo di kios Mas Arianto. Buat di atas berikutnya teman-teman ada juga stok burung pok sejambul. Per ekor harganya Rp500.000 teman-teman. Lihat burungnya mulus-mulus. Buat di atas berikutnya nih teman-teman, burung yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ini Wambi Mini lokal atau Wambi Mini KW. Untuk harganya ini yang kecil Rp200.000 teman-teman. Stoknya masih lumayan banyak hari ini di kios Mas Arianto. Untuk Wambi Mini lokal yang kecil. Nah ini buat stok Wambi Mini lokal yang besarnya teman-teman. Untuk harganya Rp250.000. Di bawah sebelah sini masih sama buat penampakannya. Jadi stok juga masih lumayan banyak hari ini di kios Mas Haryanto teman-teman. Nah ini buat selanjutnya lagi teman-teman, ada juga stok burung SRDC yang ori Bali. Untuk stok hari ini cukup full di kios Mas Haryanto, harganya Rp150.000. Kedai informasi teman-teman ya, untuk stoknya ada 25 ekor. Jadi hari ini cukup melimpah untuk SRDC ori Bali. Buat selanjutnya lagi teman-teman, ada juga stok burung anis kembang. Ini muda hutan, untuk stok masih lumayan banyak hari ini. Ini berapa mas harganya? 350. Oke. Ini dapur total mas ya? Ini dapur total banyak teman-teman untuk stoknya. Buat penampakannya. Kalau buat di atas berikutnya ini untuk stok anis merah teman-teman. Ini udah rawatan dari anakan tapi udah menjelang lepas rotol. Pastinya sudah pur total, untuk harganya Rp500.000. Stok masih banyak hari ini di kios Mas Haryanto untuk anis merah. Kalau ini buat stok anis merah yang sudah dewasa, tapi ini bahan teman-teman, untuk harganya Rp350.000. Nah ini buat selanjutnya lagi teman-teman, ada juga stok burung sikatan emas. Ini sudah pur total, udah pastinya jantan. Untuk harganya Rp200.000. Buat penampakannya. Buat selanjutnya lagi teman-teman, ini stok peledekan Gunung Sumatera. Ini buat yang betina. Untuk harganya Rp150.000. Kalau buat yang di sebelahnya buat masih sama nih, tarikan Gunung Sumatera juga. Cuman ini buat stok yang jantan. Untuk harganya Rp250.000 teman-teman. Di sebelah sini juga masih sama buat penampakannya teman-teman. Ini berikutnya nih mas. Ini seri-seri mana nih mas? Sumatera. Ini seri-seri Sumatera? Sama semua. Oke. Berapa nih harganya mas? Harganya Rp180.000. Rp180.000? Iya. Stok banyak hari ini mas banyak. Ya? Banyak. Rajin-rajin. Ini udah rajin-rajin? Rajin-rajin. Ini buat masteran mantep mas ya? Kalau punya murah yang mabung. Nah, ini langsung ya? Diisi yang ini gitu ya? Oke. Ini mas ada Yuhina Kalimantan mas ya? Yuhina banyak stoknya. Oke. Ini Yuhina Kalimantan berapa? Itu harganya Rp250.000. Rp250.000. Stok yang lain masih banyak. Nah ini buat stok Yuhina Kalimantannya teman-teman. Jadi stok hari ini cukup melimpah ruah di kios Mas Haryanto. Habis dimandiin. Untuk harganya itu semua rata sama, yaitu Rp250.000. Buat penampakannya. Kalau ini untuk stok parkit lokal warna juga hari ini cukup full stoknya teman-teman di kios Mas Haryanto.
Harganya Rp90.000 per pasangnya, teman-teman. Buat selanjutnya lagi, teman-teman, ini ada juga stok burung beranjangan NTB. Untuk harganya Rp300.000, teman-teman. Ini sudah pada kepantau bunyi. Buat penampakannya. Ini buat yang di atas yang lagi bunyi, teman-teman. Ini untuk beranjangan Solo. Dibanderol mulai dari harga Rp1.500.000 sampai harga Rp2.000.000, teman-teman. Buat selanjutnya nih, untuk stok burung jalak Riorio, ini sudah rawatan dapur total. Untuk harganya Rp200.000, teman-teman. Kalau berikutnya lagi, ini untuk stok perkulit Bali juga di sini ready, teman-teman ya. Stok juga cukup banyak. Untuk harganya Rp80.000. Cukup melimpah pokoknya hari ini untuk stok perkulit Bali di Gas Mas Haryanto. Kalau buat di atas berikutnya, ini untuk stok Brinji Kelabu, teman-teman. Ini udah setengah jadi, udah rawatan pastinya. Untuk harganya Rp250.000. Buat berikutnya lagi, ini untuk stok cucak biru yang trotol jantan, teman-teman. Harganya Rp300.000. Kalau untuk di sebelahnya ini ada juga stok burung jomin atau cucak ijom ini. Ini sudah jaminan jantan. Untuk harganya Rp250.000, teman-teman. Berikutnya lagi ini untuk stok cucak kinoe yang trotol jantan, teman-teman ya. Untuk harganya Rp325.000. Buat penampakannya. Kalau ini untuk stok kepudang Jawa, teman-teman, ini sudah jadi. Udah bunyi tapi belum terlalu gacor. Untuk harganya Rp500.000, teman-teman. Kalau buat di atas berikutnya, teman-teman, ini stok kapas tembak. Harganya Rp400.000. Jangkrik paling selingan, ngasih 2, pagi, sore, 3. Buat selanjutnya lagi, teman-teman, ini ada juga stok burung murai yang sudah gacoran. Ekornya panjang. Ekor 19 ini, Mas, ya. Untuk harganya Rp4.000.000, teman-teman. Masih legalis gitu ya. Kita bisa lihat buat suaranya. Kayaknya mantul. Buat berikutnya lagi, teman-teman, ini ada juga stok burung perkutut Bangkok. Untuk stok banyak melimpah punya di Gas Mas Haryanto. Harganya per ekor cukup Rp200.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau buat selanjutnya lagi, ini ada juga stok burung jalak kempot, teman-teman ya. Ini yang sudah dewasa. Untuk harganya cukup Rp60.000, teman-teman. Buat berikutnya lagi nih, teman-teman, ada juga stok burung serigun hitam. Untuk harganya Rp200.000, teman-teman. Buat penampakannya. Kalau buat selanjutnya lagi nih, untuk stok murai palangka juga di sini ready, teman-teman ya. Ini udah jamin jantan, untuk harganya Rp450.000. Di sebelah sini masih sama untuk stoknya.
Buat berikutnya lagi nih, ada juga stok burung cucak kencur, teman-teman ya. Dibanderol dengan harga Rp40.000. Buat selanjutnya lagi nih, ada juga stok burung poxe mandarin, teman-teman ya. Untuk harganya Rp125.000. Ini buat stok poxe mandarin hari ini cukup full, melimpah ruah di kios Mas Arianto, teman-teman. Kalau untuk sebelahnya nih, ada juga stok burung ciung batu. Udah pur total, harganya Rp150.000. Pasti jaminan jantan. Buat di sebelahnya lagi nih, ada juga stok burung cucak kembang, teman-teman. Untuk harganya Rp75.000. Kalau untuk berikutnya lagi nih, ada juga stok burung terucuk. Stoknya juga cukup melimpah. Harganya Rp30.000 per ekornya, teman-teman. Kalau buat di sebelahnya lagi nih, ada juga stok burung kutilang emas. Harganya Rp50.000, teman-teman. Oke Mas, ini biar kicomania seluruh Indonesia pada tahu nih Mas. Untuk kios Mas Haryanto nih, bisa melayani kirim-kirim nggak? Bisa kirim-kirim. Searea mana aja nih? Jabodetabek sama ke Sumatera bisa. Oke, untuk ini Mas, harga yang sudah tadi kita survei nih, udah harga naik atau masih bisa nego nih? Masih bisa nego dikit. Masih bisa nego? Oke, Mas terima kasih Mas ya. Mas, video baru ekor 819 kaki hitam pakai ring, burung mulus non cacat gede. Oke teman-teman, untuk survei harga di kios Mas Haryanto PP Pramuka Langgarasar cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.